بسم الله الرحمن الرحيم. Antara manfaat dari ilmu agama, ada dua golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amr. Dan yang dimaksud dengan ulil amr yaitu al ulama wal umara. Al ulama, orang-orang yang berilmu tentang agama, wal umara, para pemimpin atau para penguasa, orang-orang yang memahami agama, karena mereka merupakan penyandang lentera dalam kegelapan, mereka merupakan penunjuk jalan bagi manusia, karena mereka bisa melihat, bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil, mana tauhid, mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana maksiat, mana yang mengantarkan ke surga dan mana yang mengantarkan ke neraka. Tanpa mengenal ilmu agama, bagaikan seorang yang berjalan dalam kegelapan, karena dia tidak memiliki cahaya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga mengikuti pemerintah, mentaati pemerintah agar tercipta keamanan dan hilangnya kekacauan di tempat tinggal mereka atau di negara mereka.